Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama channel Buka Wawasan, channel tempat berbagi ilmu pengetahuan. Sepuluh makanan awet muda ini membuat wajah glowing dan bebas kerutan. Siapa tak mau awet muda? Pria maupun wanita terlihat lebih menarik saat wajah mereka glowing dan bebas kerutan. Untuk mendapatkannya, coba konsumsi makanan awet muda ini. Tak bisa dipungkiri, pertambahan usia membuat kondisi kulit wajah seseorang menurun. Belum lagi jika ditambah paparan sinar matahari yang berbahaya dan terpaan stres yang membuat kulit semakin cepat tua. Untuk mengatasinya, ada beberapa makanan awet muda yang bagus dikonsumsi rutin. Makanan ini mengandung sejumlah nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan kulit. Salah satunya, antioksidan kuat yang mampu melawan radikal bebas dan tanda-tanda penuaan. Makanan awet muda ini terbilang mudah didapat dan rasanya enak. Berikut 10 makanan awet muda yang dapat membuat wajah glowing dan bebas kerutan. Satu, teh hijau. Teh hijau tinggi kandungan antioksidan yang berperan penting melawan radikal bebas. Hal ini penting untuk mengurangi tanda-tanda penuaan yang salah satunya dipicu stres. Teh hijau juga mengandung antioksidan polifenol yang bantu melindungi kolagen, jenis protein utama di kulit. Sebuah penelitian bahkan membuktikan partisipan yang kulitnya rusak karena paparan sinar matahari memiliki elastisitas kulit yang membaik setelah 8 minggu diberi krim teh hijau dan minum suplemen teh hijau. 2. Salmon. Makanan awet muda selanjutnya adalah ikan berlemak atau ikan tinggi omega 3 yang juga baik untuk kesehatan jantung. Jenis ikan ini antara lain salmon, makerel, dan herring. Salmon bahkan disebut peneliti memiliki komponen tambahan yang bisa membuat kulit terlihat awet muda. Salmon mengandung antioksidan karotenoid yang bernama astaxanthin yang membuat warna ikan ini pink. Pada manusia, astaxanthin mampu meningkatkan elastisitas kulit sekaligus menghidrasinya. 3. Dark chocolate. Menyebut cemilan sehat, banyak orang langsung terbayang dark chocolate atau coklat hitam. Jenis coklat ini ternyata bisa membuat seseorang awet muda. Hal ini karena antioksidan yang sangat ampuh di dalamnya. Bahkan lebih ampuh dari antioksidan pada buah beri. Flavonoid pada dark chocolate bisa melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari. Manfaat lainnya adalah meningkatkan hidrasi kulit, tekstur, dan kelembutannya. Pilih dark chocolate dengan kokoa yang tinggi, minimal 70% untuk manfaat maksimal. Yang keempat, wortel dan ubi. Makanan awet muda selanjutnya adalah sayuran. Konsumsi banyak sayuran, terutama yang tinggi beta karotin, mampu melindungi kulit dari radiasi matahari dan radikal bebas yang menyebabkan penuaan. Beberapa sayuran terbaik untuk manfaat awet muda adalah wortel, labu, dan ubi. Konsumsi juga sayuran tinggi vitamin C untuk mendukung produksi kolagen. Jenis sayuran ini antara lain sayuran berdaun hijau, paprika, tomat, dan brokoli. 5. Minyak zaitun. Minyak zaitun ekstra virgin atau EVO
adalah salah satu jenis lemak paling sehat di dunia. Peneliti telah melihat konsumsi EVO mampu mencegah berbagai penyakit terkait bertambahnya usia. Selain itu, konsumsi EVO membantu kulit terlihat lebih muda dan elastis. Bahkan, EVO membantu kerusakan kulit yang parah terkait sinar matahari. 6. Delima. Makanan awet muda ini terkenal sebagai buah tinggi antioksidan. Delima membuat memperbaiki kerusakan kulit yang sudah ada sekaligus melindungi kulit dari bahaya paparan sinar matahari. Peneliti juga menemukan beberapa bagian dalam delima bisa bekerja sama dalam hal memperbaiki kerusakan kulit dan meningkatkan produksi kolagen. Yang ketujuh, alpukat. Alpukat adalah sumber lemak sehat, serat, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh. Alpukat mengandung senyawa unik bernama alkohol lemak polihidroksilasi. Senyawa ini mampu melindungi kulit dari sinar matahari dan bantu memperbaiki DNA yang rusak. Selain itu, kandungan lemak tak jenuh tunggal pada alpukat dan antioksidan lutein serta zeaxanthin mampu memberikan perlindungan tambahan pada kulit. 8. Tomat. Makanan awet muda ini sudah terkenal akan manfaat sehatnya untuk kulit. Tomat tinggi kandungan likopen yang bisa mencegah kerusakan kulit akibat sinar matahari. Manfaat lain dari tomat adalah bantu mengurangi kerutan di wajah. Konsumsi tomat dengan cara dimasak bersama minyak zaitun supaya penyerapan likopennya lebih maksimal. 9. Rempah. Fungsi rempah bukan hanya menambah cita rasa makanan, melainkan juga membuat kulit terlihat lebih awet muda. Kayu manis misalnya, ampuh mendorong produksi kolagen yang bisa membuat kulit lebih kencang sekaligus kenyal. Kemudian, capsaicin pada cabai bisa mengurangi perubahan terkait penuaan pada sel-sel kulit. Dan gingerol pada jahe bisa mengurangi noda-noda hitam pada wajah karena paparan sinar matahari. 10. Kaldu tulang. Satu lagi makanan awet muda yang bagus dikonsumsi rutin. Kaldu tulang bisa dibuat dari daging sapi, ayam, bahkan ikan. Kolagen di dalam kaldu tulang diyakini mampu mengurangi tanda-tanda penuaan. Saat dimasak, kolagen berubah menjadi gelatin yang kaya asam amino. Tubuh lantas bisa menyerap asam amino tersebut dan menggunakannya untuk produksi kolagen yang baru di kulit. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih.